Oke teman-temannya semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Selamat pagi. Kali ini saya mau apa namanya, vlog buat isi air aki. Ini air akinya, kebetulan kemarin saya cek air aki yang di mobil ini kurang, jadi kali ini akan saya isi. Di video ini ketemunya apa ya, ketemunya mau berbagi atau share isi ulang atau isi ulang tambah air aki. Wis, ikuti video ini sampai akhir ya. Nah ini teman-teman, air akinya kurang, nggak ada wadah, habis setengah. Nah kali ini akan saya jok atau saya isi pakai air ini, air apa namanya ini, ya inilah intinya. Tak coba tak isi ke aki ini, semoga hasilnya bagus. Oke teman-teman, kita lihat airnya. Kalau dari samping sih nggak kelihatan, nggak ada. Wah, entek tenanan nih. Buka semuanya dulu, baru nanti kita cok. Habis semuanya, piye. Moga-moga masih awet. Udah, langsung kita buka ini ya. Oke teman-teman, langsung kita isi. Gini aja langsung. Cukup. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah isi air akinya sampai di garis ini, jangan lebih dari upper level. Dan ini sudah tuh, sudah saya isi segaris semuanya. Sudah, langsung ditutup. Kita tutup rapat-rapat. Tadi ngisi stok apa ya, ngejok
nambahin air akinya itu habisnya cuman segini ya, lumayan. Saya beli harga 10 ribuan di toko aki. Oke, wis sudah. Langsung saya coba pasang di mobil. Oke. Saya kencangkan dulu. Oke, dan saya coba dulu. Oke, teman-teman, ini voltasenya saya pasang di itu ada 11,9. Saya coba starter. Oke, berhasil, guys. Oke, berhasil. Oke, teman-teman, demikian video saya apa ya namanya, menambahkan air aki. Ya namanya pemakaian mesti apa ya namanya, airnya kan berkurang ya, menurun karena apa ya, karena pemakaian mungkin airnya memuai terus berkurang, nggak, saya nggak tahu lah intinya itu. Jadi teman-teman kalian yang kendaraannya apa ya sering dipakai, dicek juga itu air akinya biar akinya agak awet. Yaudah, gitu aja video pengisian air aki atau perawatan aki pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Yaudah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wah, tuh kakek yang tuh malah.